Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapat kesempatan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung perkongsian kita berkenaan tafsir ijmali, yang mana kita di penghujung juzuk 3. InsyaAllah, saya ingatkan kalau hari ni kita cuba habis kan, tak tahulah, ataupun masa terdekat ni kita masuk juzuk 4 insyaAllah. Yang mana pada kali terakhir pada minggu lepas kita sampai ayat yang ke-85, ayat yang 85, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, falayuqbala min, lam nun lan. Okey, dalam bahasa Arab ni, kalau lan ni bahasa kita sesekali tidak akan, orang putih panggil never ever, tidak akan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat kelak dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan pengarang ni, Dr. Abdullah kita ni, dia bawakan pengertian rugi tu. Apa dia rugi tu? Dia kata perkataan rugi tu ditafsirkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala dhalika huwal khusranul mubin." Yang bermaksud, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya orang yang rugi itu ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Okey, orang yang merugikan diri mereka sendiri. Apa maksud merugikan diri mereka sendiri? Okey, merugikan diri sendiri ni macam kita tengok dia punya pengertian dia ada juga dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengertian rugi. Apa maksud rugi kat situ? Rugi dalam erti kata seorang manusia tu tidak menggunakan kesempatan kehidupan dia untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada hakikatnya kita punya tujuan kehidupan ni apa dia? Saya ingat itulah benda yang paling benda yang paling besar kita kena muhasabah selalu, kita kena insafkan selalu. Kita punya kehidupan ni untuk apa? Tu yang paling besar sekali. Okey, sebab bila kita tahu objektif kehidupan kita tu, baru kita tahu apa yang boleh menguntungkan kita dekat akhirat nanti. Okey, jadi kalau kita tengok dalam berita-berita, dalam surat khabar, dengan berita orang ni sebut macam ni, berita orang ni buat macam ni, berita orang ni buat perangai macam ni dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang macam ni, saya ingatlah kalau kita jumpa, kita cuba bersembang dan sebagainya, dia punya soalan paling besar dia adalah, dia ni sedar tak kehidupan dia untuk apa? Tu sebenarnya. Okey, samalah kita pun. Bila kita ni sibuk kehidupan dunia ni, kita sedar tak kehidupan kita untuk apa? Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya manusia tu memang dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, yang tu sahaja yang dia ada membuatkan perkara-perkara yang berfaedah, boleh dicapai kebaikannya dekat akhirat kelak. Okey, jadi kehidupan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempoh 60 ke 70 tahun. Kita ni umat Muhammad ni 60-70 tahun ni apa kegunaannya? Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi orang yang rugi siapa dia? Orang yang rugi ialah orang yang dilahirkan ke dunia ni, hidup atas dunia ni, dia tak sedar hakikat perkara ni dan kurang dia punya amal dia untuk menuju kehidupan setelah kematian kelak. Itu orang yang rugi. Okey, kemudian yang menariknya, kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar ni, Allah sebut allazina khasiru anfusahum, orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut diri mereka sendiri? Disebabkan soal pahala dan soal dosa ni pada hakikatnya telah pun diberikan panduannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka atas seorang hamba itulah untuk dia beramal
kerja Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia mencatatkan amal kita. Perkara ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kursi, ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Al-Imam An-Nawawi itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi itu, dia kata, wahai hamba-Ku, itu semua adalah amalan kamu, Aku cuma mencatatnya saja. Okey, jadi sama ada ke syurga ke neraka tu di atas dunia ni, kita ada pilihan tak? Kita ada pilihan. Dan membuat pilihan tu bukan sekadar membuat pilihan dari sudut keputusan, tapi dari sudut kita punya amalan seharian kita. Daripada sudut kita punya perbuatan seharian kita, yang itulah yang menentukan kehidupan kita dekat akhirat kelak. Okey, jadi bila disebut orang yang rugikan diri dia sendiri, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menekankan di situ adalah orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis kudusi ini, hujung dia, orang yang bertemu dengan azab di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dia salahkan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Okey, jangan disalahkan sesiapa melainkan diri dia sendiri, disebabkan dekat kehidupan ni al halalu bayyin wal haramu bayyin, perkara yang halal telah pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara haram telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pilihan tu terletak di atas tangan kita. Okey, jadi perkara ni saya apa ni tadi pun nak keluar daripada apa, daripada rumah tadi saya duduk terfikirlah, kita ni iyalah manusia ni macam-macam jenis orang yang kita jumpa kan, ada yang merendah diri, ada yang sombong. Tapi saya teringatlah untuk orang-orang yang sombong ni, bila kita fikir balik, saya sendiri fikir balik, naik takut tau. Sebab kalau kita tengok dalam Talbis Iblis, kelas kita insyaAllah hari Ahad, minggu lepas saya minta maaf, saya terpaksa cancel, anak saya tak apa sihat, satu malam tak tidur. Ya tak apa, insyaAllah Ahad ni adalah. Kalau kita tengok dalam pelajaran Talbis Iblis kita, Iblis ni bila dia ataupun syaitan ni bila dibisikkan sesuatu ataupun dibisikkan pada seseorang untuk melakukan maksiat, apa yang dibuat? Orang tu akan sangka perkara tu logik untuk dibuat, betul? Orang tu akan sangka perkara tu memang masuk akal untuk dibuat. Jadi kalau kita letak formula yang sama pada orang yang kita tengok sombong sungguh dia ni, dengan orang sombong, dengan orang sombonglah gaya dia apa sebagainya. Yang menakutkannya, daripada sudut pandang dia, mesti dia ada alasan yang pada dia logik untuk dibuat macam tu. Dia bukan macam sombong ni salah, tapi saya bersikap sombong ni sebab saya memang suka sikap sombong. Dia bukan macam tu. Tapi pada dia mestilah dia nampak kawan tu rendah di dia ke, kawan tu tak bagus macam dia ke, dia lebih tinggi martabat ke, dia lebih berilmu ke, dia lebih berpangkat ke, macam-macam lah. Jadi dia punya perkara yang menakutkannya, macam mana kalau sebab yang sama tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujiannya pada kita, adakah kita akan berjaya ataupun gagal? Itu yang saya terfikir tadi. Na'uzubillah min zalik, bukanlah minta, tapi nak cerita bahawasanya ujian-ujian dalam dunia ni selalu yang saya sebut, kalau kita ni duduk dalam kelas, duduk sebut kat depan ni, barangkali bunyi macam senang kan, tapi bila ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul kena pada kita, tak semestinya kita ni boleh lalui dengan senang. Dia tak semestinya sedemikian. Okey, jadi ni semua berbalik kepada amalan kita dekat dunia ni. Kalau kita ni tersilap langkah, ada satu hadis, saya tak pasti saya pernah baca ke tak kat sini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kehidupan kita ni macam satu jalan yang lurus, as-sirat tu, jalan yang lurus tu adalah Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap jalan tu dia ada dia punya sempang-sempang dia. Pada setiap jalan tu ada dia punya sempang-sempang dia, dan pada setiap sempang tu ada dia punya pintu dia. Kalau kita lalu highway utara selatan nak pergi Kuala Lumpur tu, ada exit apa? Alustar, ada exit Pendang, gitulah. Ada dia punya exit-exit dia, ada dia punya sempang-sempang dia. Dan kemudian kata Nabi SAW, pada setiap sempang tu ada dia punya pintu-pintu dia, dan pada setiap pintu tu ada tukang panggil dia. Ada hak duduk depan pintu tu, kita lalu kat pintu dia akan panggil, marilah sini, marilah singgah sini sat. Ada tukang panggil dia. Lalu pula ke depan tengok belah kiri, ada pula pintu, ada tukang panggil dia, marilah sini sat, marilah tunggu sini sat. Kata Nabi SAW, itulah dia pintunya nafsu dan panggilannya syaitan. Itulah dia pintunya nafsu dan panggilannya syaitan. Kemudian kata Nabi SAW, di hujung jalan yang lurus tu ada satu hadi, ada satu pembawa hidayah, wahual Quran, dan itulah dia Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni memanggil kamu untuk ikut jalan lurus ni, jangan konar kiri kanan ni. Jadi bila kita tengok perumpamaan diberikan oleh Nabi SAW tu,
Macam mana kita nak tahu kita tak terkonar kiri kanan? Macam mana kita nak tahu perbuatan kita ketika tu, pada saat tu, barangkali kita fikir logik. Kalau tengok talbisu iblis tadi, memang dia buatkan kita fikir perbuatan kita tu logik, munasabah. Kita orang kata apa ni, hatta kalau kita pergi kat penjara dan sebagainya pun, kita tanya banduan apa semua pun, dia tak salah, hak salah kawan dia. Saya tak ni ustaz, dadah kawan saya bawa tapi dia tukar beg dengan saya. Ada je cerita dia. Dia tu nak mengaku salah susah, kata keadaan macam tu. Okey, jadi kalau kita ni, saya duduk fikir dalam kehidupan kita ni lah, macam mana kita nak betul-betul sedar setiap perbuatan kita tu sebenarnya dalam analogi yang Nabi SAW berikan tadi, dia bukan sesuatu yang kita leka dengan pintu ada kat kiri kanan ni. Macam mana kita nak tahu? Okay, kalau macam mana nak tahu tu satu. Macam mana kita nak memastikan kita ni tetap berada atas jalan yang lurus tu? Okey, jadi ni perkara-perkara yang dia beri akibat dekat akhirat kelak. Kehidupan kita ni pun tak panjang. Nabi SAW sebut dah, minggu lepas pun kita sebut, khutbah minggu lepas pun sebut, umur umat Nabi ni 60 ke 70 tahun saja. Saya ingat kita pun kata-kata rasanya atas 40 laka dah kot. Kat 40 laka semua dah dalam masjid ni. Bikram macam tu lah. Semua atas macam tu lah kata. Jadi kita nak betul-betul memastikan kehidupan kita ni tidak merugikan kita dekat dunia ni. Itu kita punya matlamat kehidupan kita. Dan setiap hari kita bangun, kita kena ingat itu matlamat kehidupan kita. Baik, yang tu satu. Kemudian dia kata, wa ahlihim yaumal qiyamah. Disebabkan orang yang merugikan diri dia sendiri ni, selalunya dia akan heret keluarga dia sekali. Sebab tu satu hadis Nabi SAW, hadis tu dia sebagai ulama mempertikaikan, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang berzina, maka dia akan dapati ahli keluarga dia pun berzina. Ada sebahagian kata, kalau pak buat, kenapa pula anak-anak pula jadi macam tu? Tak, pada saya dia bukan masalah dosa ayah tu beralih kat anak, tak. Tapi apa dia? Contoh ikutan. Yang saya nampak itu maksud Nabi SAW. Kalau paknya buat benda tak elok, paknya buat benda maksiat, rasa-rasa kemungkinan besar anak ikut ke tak ikut? Anak ikut-ikut. Okey, kalau keluarganya, mak ayahnya contohnya minum arak, anak dia tu kemungkinan besar minum arak ke tidak? Setiap hari tengok ayah, mak ayah dia minum arak. Na'udzubillah min zalik. Ayah dia, mak, anak dia tu ikut tak? Ikut. Yang saya nampak itu maksud Nabi SAW. Bukan dosa ayah tu beralih ke anak, jadi anak pun tanggung dosa zina. Tak, bukan macam tu. Tapi contoh ikutan. Jadi bila orang yang dah merugikan diri dia sendiri ni, Allah terus sambung wa ahlihim. Dan biasanya dia bukan merugikan dirinya sendiri saja, tetapi keluarga dia sekali pun. Okey, contoh ikutan yang ditunjukkan tu, anak-anak saya pun sebagai ayah kepada tiga orang anak. Anak ni dia takkan buat apa yang kita suruh. Dia buat apa yang kita buat. Dia buat apa kita buat. Anak saya yang bongsu tu, sehari dua ni mak dia duk kata dia ni kuat pukul orang, kuat pukul orang. Saya duk tengok, dia bukan pukul orang. Saya selalu kalau saya jalan kat dia, saya suka tepuk perut dia. Jadi dia nak tepuk balik perut kita tu. Dia nak buat macam kita buat. Bukan dia pukul orang maksudnya nak buat gangster. Bukan, tak begitu. Dia tu kata rasanya saya pun toleh kot. Budak kan, duk jalan gitu suka pak dia punya perut tu. Dia buat, kita cakap kat dia jangan pukul. Kita duk tepuk perut dia, tak boleh. Budak anak dia akan buat apa yang kita buat. Bukan apa yang kita suruh. Kalau kita kata makan sayur, kita pun duk bawa keluar sawi letak tepi. Tak ada, dia tak makan punya sayur. Okey, jadi di atas dasar tu, orang yang merugikan diri dia sendiri, hidup dia bergelumang dengan maksiat, leka dengan keduniaan, selalunya dia akan heret keluarga dia sama. Melainkan dah tentulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih, waktu lain ceritalah. Okey, tetapi selalunya keadaannya sedemikianlah. Sebab tu saya ingat ada seorang guru besar salah satu sekolah anak saya ni, saya ingat dia pernah sebut, dia kata selalunya kalau kita tengok anak ni macam mana, kita boleh agak mak ayah dia macam mana. Betul? Selalunya kita tengok anak ni macam mana, kita boleh agak mak ayah dia macam mana. Maksudnya dari sudut dia punya akhlak dia, dia punya peribadi dia dan sebagainya, selalunya boleh agak. Sebab dia adalah cerminan dia punya mak ayah dia. Selalunya, bukan setiap kes dah lah. Selalunya macam sedemikian. Okey, jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala memang dalam Quran jelas meletakkan orang yang merugikan diri dia sendiri, selalunya dia akan heret bersama wa ahlihim, keluarga dia. Okey, ataupun orang-orang yang rapat dengan dia. Sebab ahli ni tak semestinya keluarga, tapi orang yang rapat dengan dia pun termasuk juga dalam tu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, ala dzalika huwal khusranul mubin. Dan ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, yang sebenar-benar rugi dekat mana? Dekat akhirat kelak. Selanjutnya kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang kaum yang mengetahui kebenaran
tetapi enggan mengikutinya seperti sikap Bani Israel terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat yang benar-benar menantikan kemunculan Rasul akhir zaman kerana sifatnya telah tertera dalam kitab mereka. Yang ni ada saya sebutkan pada minggu lepas, sehingga kan orang Yahudi sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpindah duduk di Yathrib. Sampai macam tu. Sebab apa? Sebab mereka tertera dalam Taurat tu Nabi akhir zaman tu akan duduk di Yathrib, yang mana namanya kemudian ditukar jadi Madinah Al-Munawwarah. Okey, sehingga kan mereka berpindah. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Yahudi, walaupun dari sudut usaha dagang mereka, ada mereka pergi ke Mekah, tapi mereka tak duduk kat Mekah, mereka duduk dekat Yathrib. Nak menceritakan betapa tepatnya khabar yang Allah cerita dalam Taurat tu, memang ia sungguh. Mereka tak duduk di Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW walaupun asal Mekah, baginda hijrah ke? Baginda hijrah ke Madinah. Maka sifat Nabi ni sebagai penduduk Madinah diletakkan di dalam Taurat. Sebab tu orang-orang Yahudi sebelum daripada kelahiran kemunculan Nabi SAW, siap-siap dia memang pindah duduk kat Madinah, siap-siap dah. Masya Allah. Nak menunjukkan betapa tepatnya khabar yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Taurat tu. Okey? Begitu juga ni dah tentulah bahagian-bahagian ni dalam Taurat sekarang kita dah tak jumpalah dah. Tetapi pada Taurat yang asal tu, sehinggakan nama baginda, sehinggakan nama mak ayah baginda, sehinggakan sifat fizikal baginda, semuanya diceritakan di dalam Taurat. Okey, jadi mereka ni memang menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apabila Rasulullah SAW muncul, akhirnya mereka tolak, walaupun mereka menantikan, walaupun mereka tahu itu memang Nabi SAW. Okey, tapi mereka tolak gara-gara sebab apa? Oh, kita sebut minggu lepas, sebab Nabi SAW bukan Bani Israel. Itu saja dia punya sebab dia. Okey, baik, kemudian Allah sambung dalam ayat 86 ni, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Yang bermaksud bagaimana Allah memberikan petunjuk pada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahawa rasul itu Muhammad benar-benar rasul, dan keterangan pun telah pun datang kepada mereka. Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang yang zalim. Kata pengarang, mereka yang sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi enggan beriman kepadanya disebabkan perasaan hasad dan dengki. Bagaimanakah mereka akan mendapat hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan dalam Quran, tuan-tuan, ni pun saya pernah sentuh sebelum ni, kat sini pun pengarang ni sebut, soalan dalam Quran bukan untuk pertanyaan. Okey, soalan dalam Quran bukan untuk pertanyaan, tetapi soalan dalam Quran pada hakikatnya adalah satu bentuk penafian. Okey, satu bentuk dia, yang dia nak jawapan, dia bukan nak jawapan dari kita sebab Allah tak tahu jawapan, tak. Tetapi dia punya jawapan dia tu adalah satu bentuk penafian. Bagaimana Allah memberikan petunjuk suatu kaum, nak menunjukkan apa? Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum tersebut. Itu sedemikian maksud dia. Okey, soalan dalam Quran bukan untuk apa ni apa? Bukan untuk nak minta jawapan daripada kita, bukan sedemikian. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam ayat pengharaman arak dan judi, Allah Subhanahu Wa Taala guna ayat apa? Fahal antum muntahun. Adakah kamu semua akan berhenti? Bukannya Allah tanya kita sekarang ni nak berhenti ke tak nak? Tak nak ah. Dia bukan macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tanya fahal antum muntahun dalam bentuk gesaan. Kamu kena berhenti daripada perbuatan tersebut. Okey, jadi sama juga dengan sini. Bila dia kata bagaimana Allah memberikan petunjuk pada satu kaum, bukan dia nak kata apa ni, apa dia cara Allah beri hidayah, lalu kita nak berikan jawapan, tak. Tapi dia nak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan hidayah pada satu kaum. Ya, allazina kafaru min ba'di imanihim, iaitu mereka yang kembali kufur setelah mereka beriman. Mereka janji, mereka percaya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila baginda keluar akhirnya kufur. Nauzubillah min zalik. Okey, kenapa peringatan ni? Kalau kita tengok dalam Quran, tuan-tuan pernah tak cuba orang kata apa, istiqra, maksudnya baca Quran ni daripada kulit ke kulit? Daripada kulit-kulit, bukanlah kata sekali baca, kotlah buat seminggu ke, 10 hari ke, 2 minggu ke, daripada kulit ke kulit. Cuba tuan-tuan buat sekali, daripada kulit habis sampai ke hujung dia, lepas tu tanya soalan, dalam Quran ni, kisah mana yang paling banyak berulang sekali? Okey, dalam Quran ni kisah
kaum mana yang paling banyak berulang sekali? Jawabnya Bani Israel. Yang paling banyak berulang. Yang lain pun ada, kaum Ad, kaum Samud, bukan tak ada, ada kaum Madian, ada dan sebagainya. Tetapi yang betul-betul banyak kali berulang tu adalah kaum Bani Israel. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang menakutkannya, sikap Bani Israel tu, barangkali lah kelaknatan ke atas Bani Israel tu, itu satu hal lah. Tapi sikap Bani Israel tu, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengisyaratkan pada kita, boleh berlaku kepada sesiapa dan sikap tu akan ada walaupun sampai ke hari kiamat. Yang tu yang menakutkan. Barangkali kita ni bukan Bani Israel, tak tahulah setakat kita tahu bukan, tak tahu ada kaitan ke apa. Tapi kelaknatan Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan di atas darah tu, tapi di atas sikap tu. Jadi dekat sini yang sikap yang Allah nak tunjulkan kat sini apa dia? Bahawasanya kita tahu kebenaran. Hak ni yang menakutkan. Bahawasanya kita tahu kebenaran tetapi kita menolak kebenaran tu. Kita tahu kebenaran tapi kita tak mau terima kebenaran tu sebab apa? Sebab ada kepentingan peribadi. Okey, sebagai contoh pada, sebagai contoh ni saja ajalah buat apa tambahan sikit. Sebagai contoh dalam kajian saya berkenaan dengan pemikiran ataupun Syiah Imamiyah ni, kita tahu kan. Okey, dia punya ulama dia punya sumber rujukan dia, bahan kajian dia, bahan rujukan dia bukan calang-calang orang tuan-tuan tau. Dia punya sumber rujukan tu, bahan-bahan bacaan dia tu adalah buku-buku kita, bukan buku-buku dia. Dia baca Sahih Bukhari, dia baca Sahih Muslim, dia baca Mustadrak oleh Al-Hakim, dia baca Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian apa ni, dari sudut kitab-kitab tarikh ataupun kitab sejarah, mereka banyak baca Tabaqat Ibn Sa'ad, Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibn Kasir, banyak mereka baca tu. Dari segi himpunan hadis-hadis pula, mereka banyak baca Sawa'iqul Muhriqah, apa ni, tulisan Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga dengan Al-Mawdu'at Ibn Jauzi dan sebagainya. Banyak mereka ambil daripada kitab-kitab ni. Okey, daripada saya tengoklah dia punya, bukan tulisan awam dia, tulisan ulama dia. Ada banyak tempat yang dia sengaja memutarbelikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putarbelik dia tu banyak. Barangkali dia punya putarbelik dari sudut maksud hadis tu. Yang tu dia ada buat. Ataupun satu hadis yang palsu tetapi dia ambil sanad yang sahih, dia letakkan kepada hadis yang palsu tu. Apa tujuan dia? Supaya nak menampakkan seolah-olah hadis itu sahih. Yang tu pun ada juga dia buat. Ataupun dia menukar nama perawi hadis dalam sesuatu matan tu, katalah dalam sesuatu matan pula lah, dalam satu sanad. Katalah dalam sanad tu ada 5 orang perawi, katakanlah. Daripada 5 orang perawi ni, 4 orang perawi diterima, bagus. Memang perawi yang siqah, memang perawi yang terkenal, memang perawi yang diterima oleh ulama, 4 orang ni tak ada masalah. Tiba-tiba ada seorang perawi yang daif. Okey, perawi yang daif, dia akan tukar nama perawi ni, tukar dia pun tukar tak jauh. Katalah seorang perawi ni nama dia Abdullah bin Muhammad bin Amru bin Al-As umpamanya. Contoh, Abdullah bin Muhammad bin Amru bin Al-As ni seorang perawi yang tidak diterima. Maka dia akan cari perawi lain yang nama dekat-dekat dan hidup sezaman. Sebagai contoh, daripada Abdullah dia ambil Ubaidullah bin Muhammad bin Amru bin Al-As. Jadi dia tukar, dia bawa keluar perawi tu, dia letak Ubaidullah. Bila kita tengok hadis tu, kita semak hadis tu, seolah-olah hadis tu nampak sahih ke tak sahih? Seolah-olah nampak hadis tu sahih. Jadi dia punya usaha tu Syiah untuk nak membuatkan satu hadis yang palsu nampak macam sahih, dia boleh pergi, dia punya usaha dia sejauh tu usaha dia. Okey, jadi bila kita jumpa benda-benda macam ni, timbul satu soalan. Balik pada kita punya perbincangan ni, timbul satu soalan bila mereka buat macam tu. Mereka ni, bila mereka tukar sanad hadis tu, mereka sedar tak mereka tukar sanad hadis tu? Itu soalan dia. Bila hadis tu palsu, dia tukar dengan sanad yang sahih, menunjukkan mereka sedar hadis tu palsu. Betul tak? Bila mereka menukar perawi tu daripada perawi yang daif, mereka tukar kepada perawi yang kuat, perawi yang siqah, menunjukkan mereka tahu sanad tu ada masalah. Okey, jadi soalan dia, kalau dia tahulah keadaan macam tu, kenapa dia tukar? Tu soalan dia. Kenapa dia tukar? Okey, penyebaran Syiah ni memang dalam apa ni, berlaku. Saya rasa hikmat saya lah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Penyebaran dia memang berlaku dan penyebaran dia akan kekal berlaku sampai hari kiamat. Memang kita tak boleh nak elak perkara ni.
Okey, jadi dia punya soalan dia dalam mana dia tahu hadis tu hadis palsu, dia tukar kepada hadis yang sahih. Sanad tu dia tahu sanad yang bermasalah, dia tukar kepada sanad yang sahih. Soalan dia dalam pada mana dia tahu, kenapa dia tukar. Okey, sanggup dia tukar tu. Hadis Nabi SAW sanggup dia tukar. Ayat Quran dia tak tukar lah, sebab Quran Allah SWT dah jamin dia punya kadar keterpeliharaan dia. Jadi dia tak tukar ayat Quran, tetapi dia tukar penafsiran bagi ayat Quran tu. Yang tu pun satu hal juga. Dia tukar riwayat bagi penafsiran daripada ayat Quran tu. Dalam pada dia mana dia tahu itu penafsiran yang salah. Masya Allah. Jadi soalan dia kita, ini termasuk dalam istilah mereka allazina kafaru min ba'di imanihim. Mereka kufur setelah mereka beriman. Tetapi soalan dia, macam mana manusia tergamak buat macam tu? Itu soalan dia. Macam mana ulama-ulama mereka yang besar, orang-orang yang faqih, orang yang memang belajar Al-Quran, orang yang belajar hadis, orang yang belajar fiqah dan sebagainya, tapi tergamak buat sedemikian? Apa dia punya sebab dia? Ha? Salah satu sebabnya lah, sebab peribadinya, Syiah ni dia punya ulama dia ataupun dia punya penulis dia. Sekejap, sebelum saya pergi kat ulama dia. Dia punya kadar zakat dia berapa? Kita zakat pendapatan 2.5% lah, kan? Kalau zakat tanaman, kalau tanaman yang kita airi dan sebagainya, 5% dia punya kadar zakat dia. Banyak lagi lah zakat-zakat lain, tapi hak yang umumnya yang tu lah. Syiah ni dia punya kadar dia bukan 2.5, kadar dia 1/5, dia panggil khumus. Jadi 1/5 ni maksudnya berapa persen? Kita 2.5%, 1/5, 20%, tinggi tuan-tuan. Tinggi. Jadi kadar zakat dia tu nak dekat 10 kali ganda lah, lagi tinggi daripada kita. Soalannya seterusnya, duit yang banyak ni, yang dibayar oleh penganut-penganut Syiah satu dunia ni, bayar 1/5, orang ni bayar 1/5, bayang 1/5, 20%, ui, memang banyak sungguh kan? Jadi bayaran-bayaran mereka ni yang dibayar kepada negara mereka, bayar pada Iran dan sebagainya, soalan dia duit tu pergi mana? Tuan-tuan pernah fikir, duit tu pergi mana? Ha, duit 1/5 tu, bayaran ramai-ramai orang tu, kita ni zakat 2.5%, dekat Perlis ni pun alhamdulillah Allah bagi murah rezeki 100 juta tuan-tuan. Itu 2.5%. Kalau 20%, oi, mau bilion duit tu. Jadi soalan dia, 20% tu dibayar, duit tu pergi mana? Salah satunya yang dapat peruntukan besar daripada duit 20% tu ataupun khumus tu adalah mereka punya para ulama. Tu dia punya cerita dia. Mereka punya para penulis. Lagi banyak kamu menulis pertahankan Syiah, lagi banyak kamu dapat duit khumus tu. Itu cerita dia. Sebab tu dalam pada mana mereka ni sedar benda tu salah, Dia duduk pertahan juga. Saya dengan ada rakan-rakan saya bahagian kajian Syiah ni, kadang-kadang duduk tanya, apa benda lah hak yang dia tegar sangat tu? Jawabnya, sebab dia dapat sebab dia dapat duit. Itu saya selalu buat kesimpulan, saya selalu kongsi dengan tuan-tuan. Kalau manusia ni tuan-tuan, dia punya kadar pemusuhan ataupun dia punya apa, dia punya kadar kedegilan berpegang dengan sesuatu tu sangat luar biasa, selalunya dia akan melibatkan perkara peribadi. Pada saya macam tu. Selalunya dia main personal. Sebab tu dia tegar sangat-sangat. Okey, sebagai contoh, selalu saya bagi contoh siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, ketua orang munafik. Kita fikirlah dia punya pemusuhan dengan Nabi SAW, kenapa tegar sangat? Sedangkan dia duduk di Bandar Madinah bersama Nabi. Bandar Madinah tu makmur ke tak bawah Nabi? Makmur. Semua orang dapat pembendaraan, semua orang terbela, tak ada orang dizalimi. Kehakiman adil, tentera jagaan pun ada. Apa ni apa? Dari sudut makan minum adalah sebagainya. Tapi kenapa tegar sangat? Walaupun pimpinan Nabi SAW ni kepimpinan yang kita kata tak ada tandingan, eh? Tapi kenapa dia tegar sangat memusuhi Nabi sampai dia punya kematian dia? Sampai Abdullah bin Ubay ni mati, dikebumikan, Nabi SAW pada asalnya nak mendoakan dia. Jibril AS turun, kata Allah SWT menegah kamu minta ampun untuk pihak Abdullah bin Ubay. Maknanya sampai dia mati tu dendam kesumat dia tak habis. Tak ada lah dia dekat katil maut tu, aku ni bersalah lah dekat Rasulullah SAW, aku bertaubat, aku ucap syahadah semula, aku bertaubat, mudah-mudahan Tuhan terima taubat aku. Tak ada lah sampai, tak ada lah macam tu. Sampaikan dia mati, dia masuk dalam kubur tu, dendam kesumat tu dibawa sampai ke kubur. Kalau kita fikir kenapa kuat sangat tuan-tuan, betapa ramai orang yang pada asalnya memusuhi Nabi SAW, betul tak? Tapi bila tengok sifat Nabi tu, bertaubat, jadi orang Islam tu. Jadi sahabat Abu Sufyan radhiyallahu an,
Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, dia kata sebelum saya masuk Islam, Nabi SAW orang yang paling saya benci, dia kata. Saya kalau saya jumpa dia tobat, saya boleh bunuh dia tu. Tapi lepas saya masuk Islam, Nabi SAW adalah orang yang paling saya sayang sekali. Siapa nak bunuh ni, saya pertahankan. Okey? Berubah orang. Tapi Abdullah bin Ubay ni kenapa dendam kesumat dia, Allahu Akbar, kuat sungguh. Jawabnya sebab peribadi. Sebab sebelum hijrah Nabi SAW, masyarakat Aus dan Khazraj asalnya mencalonkan nama Abdullah bin Ubay ni sebagai penghulu, sebagai raja Madinah yang pertama. Jadi dia ni dah berangan, dah jadi, dia berangan jadi raja, tuan-tuan. Orang dah calonkan nama dia jadi raja. Sekali tiba-tiba suku Aus dan suku Khazraj masuk Islam, berikan bai'ah pada Nabi SAW di perjanjian Aqabah Kubra, kemudian ajak Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah, Nabi SAW yang ambil tampuk pimpinan Madinah tu. Jadi pada pandangan dia Abdullah bin Ubay, Nabi rampas takhta dia pada pandangan dia. Sebab tu dia punya dendam kesumat tu memang tak habis sampai dia mati. Okey, jadi nak cerita apa kat sini tuan-tuan? Manusia bila kita baca Quran macam ni, kita kata ada ustaz orang yang kufur setelah keimanan dia. Jawabnya ada. Dan dia punya penyebab tu, selalunya penyebab apa dia? Selalunya ada penyebab peribadi. Syiah dengan dia punya wang dia. Abdullah bin Ubay dengan dia punya kedudukan dia. Okey, jadi ni benda-benda yang kita muhasabah diri kita. Janganlah sampai perkara-perkara peribadi ni membutakan kita daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak mau ikut benda ni sebab apa? Sebab ada kepentingan peribadi. Barangkali ada benda yang kita nak dapatkan ataupun benda yang kita takut kita hilang. Maka kita pun tak mau ikut, kita tak mau dengar dan sebagainya. Jangan sikap sedemikian. Okey, itu sikap yang Allah laknat daripada Bani Israel, iaitu mereka kufur setelah keimanan mereka sebab apa? Sebab mereka ada kepentingan peribadi di dalamnya. Ha, itu benda-benda yang sebenarnya Allah nak sampaikan dalam Quran. Kenapa duk sebut Bani Israel ni? Itulah sebab dia kita muhasabah, jangan sampai jadi pada kita. Okay, insya-Allah. Baik, kemudian dia kata, dan Allah berjanji tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang yang menganiayai dirinya sendiri. Dan dia sendiri tak mau. Ha, dia sendiri tak usaha, dia sendiri tak mau, dia sendiri pejamkan mata dia daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan beri hidayahnya kepada orang-orang macam ni. Saya teringat antara aktiviti sempat saya buat 4 bulan ni, kita tak jumpa. Antara benda saya buat, saya suka tengok balik kuliah-kuliah dan juga soal jawab Syekh Ahmad Didat kita dulu. Saya suka tengok sebab sebelum ni kita duk tengok Zakir Naik kan. Apa ni, tengok dia punya guru dia. Guru dia hebat lagi tuan-tuan sekalian, guru dia hebat lagi. Bila ketika mereka membahaskan berkenaan betul ke Nabi Isa alaihissalam ni disalib, dia buktikan daripada Bible tu sendiri Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan Nabi Isa tidak mati. Daripada Bible, bukan daripada Quran, daripada Bible dia kata. Jadi bila dia bawa dia punya ayat-ayat tu daripada dalam Bible tu, dia buktikan yang Nabi Isa cakap dengan mulut dia sendiri, saya manusia, saya makan makanan, saya ni bukan roh, saya bukan semangat Allah, saya bukan Allah, saya manusia, jangan sembah saya, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata punyalah macam tu Nabi Isa dah bawa daripada perkataan dia sendiri. Tapi orang Kristian ni, dia kata, tengok perangai pelik, dia kata. Nabi Isa kata saya bukan Tuhan, dia kata dak, awak Tuhan. Nabi Isa kata saya manusia nak makan, dia kata dak, awak Tuhan, tapi awak nak merasa makanan. Orang dah cakap lain, dia betul-betul pergi arah lain. Ini sikap yang sama. Nasrani macam itulah sikap dia. Bani Israel macam itulah sikap dia. Syiah tadi macam itulah dia punya, macam itulah sikap dia. Maka Allah sebut orang yang dah merugikan dirinya sendiri, dia sendiri pilih kesesatan, Allah tak akan beri dah hidayah kat dia. Itu maksud dia. Dia sendiri yang cari pasal, dia sendiri yang berdegil dengan perkara tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan berikan hidayah pada dia. Nauzubillahi min zalik. Dan kemudian Allah sambung dalam ayat 87, mereka akan mendapat laknat daripada Allah, para malaikat dan manusia seterusnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika jazaohum anna alaihim laknatallahi wal malaika wan nasi ajmain. Yang maksud balasan mereka ialah bahawasanya laknat Allah ditimpakan ke atas mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Okey. Dia kata mereka mengetahui suatu kebenaran lalu menolaknya dan enggan mengikutinya, maka mereka akan menerima laknat Allah dan laknat malaikat serta laknat manusia seluruhnya. Laknat Allah maksudnya dijauhkan daripada semua kebaikan dan rahmat Allah. Nauzubillahi min zalik. Dijauhkan daripada kebaikan dan rahmat Allah,
Sedangkan laknat malaikat dan laknat manusia terhadap mereka pula adalah doanya. Iaitu doa malaikat. Malaikat ni, dia, mereka ni makhluk yang berakal. Mereka boleh mendoakan untuk kita ataupun mendoakan ke atas kita. Okey, maksudnya mereka ada hak Allah Subhanahu Wa Taala beri pada mereka. Mereka boleh doakan kesejahteraan kita ataupun mereka boleh mendoakan kecelakaan kita. Nauzubillah min zalik. Jangan main-main dengan malaikat, tuan-tuan. Memanglah bukan mereka yang beri, tapi mereka mendoakan. Antaranya hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang mendatangi majlis ilmu didoakan oleh malaikat pengangkat arasy. Masya Allah. Apa maksud malaikat pengangkat arasy? Maksudnya malaikat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tugas dia pikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang mendatangi majlis ilmu zikrullah, mengingati Allah dalam majlis-majlis sedemikian, malaikat pengangkat arasy, ya Allah berikanlah kerahmatan kepada mereka. Masya Allah. Okey, begitu juga hadis berkenaan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, kata Nabi SAW, malaikat akan mendoakan, ya Allah berikanlah ganti kepada apa yang dia sedekahkan, lapangkan rezeki dia. Ada pun orang yang tahan hartanya daripada bersedekah, mereka doakan, ya Allah tahanlah rezeki dia. Masya Allah. Malaikat ni tak ada dosa, tuan-tuan. Gamak-gamaknya kalau diminta daripada Allah, makbul ke tak makbul? Makbul. Begitu juga kata Nabi SAW, orang yang mendoakan saudaranya dalam senyap. Orang yang mendoakan saudaranya dalam senyap, teringat dia punya kawan dia, ya Allah tambahkanlah kerahmatan pada orang ni, ya Allah maafkanlah dosa orang ni, ya Allah tambahkanlah kebaikan dia, ya Allah angkatlah bala bencana daripada dia. Kita doakan pada saudara kita dalam keadaan dia tak tahu kita doakan dia, malaikat doakan kita balik. Hadis ni, so okay, apa kata malaikat? Walaka miflik, dan bagi engkau apa yang engkau doakan bagi saudara engkau. Engkau doakan dia, Allah berikan kesihatan pada dia. Malaikat doakan, Allah berikan kesihatan pada kamu. Kamu doakan Allah bantu dia dalam kesusahan, malaikat akan doakan Allah bantu kamu dalam kesusahan. Masya Allah. Okay, jadi doa para malaikat ni, kita kata jangan main-main. Perbuatan-perbuatan kita pun ada peranannya didoakan oleh para malaikat. Hatta dekat akhirat nanti pun, malaikat adalah antara makhluk yang boleh berikan syafaat, bantuan pada kita. Okey, diceritakan balik sekian-sekian dan sebagainya. Begitu juga dengan doa manusia. Doa manusia pun sama juga, kita kata. Manusia ramai mendoakan. Saya secara peribadinya kebelakangan ni saya memang rasa sungguh, saya sebelum ni memang niat nak balik ke Pahang tu. Sekali lalas sekali balik kat sini, jumpa balik orang sini, alhamdulillah ustaz, saya dah doa ustaz tak dapat balik Pahang, memang makbul sungguh doa, kata. Jumpa orang ni, kata saya memang doa ustaz memang tak dapat balik Pahang, balik sini, masya Allah, kata makbul doa, tuan-tuan. Tu saya kata peribadinya saya memang rasa belakangan ni memang rasa sungguh, ya tuan-tuan, doakan saya memang akhirnya menetap kat sini, ya sungguh menetap kat sini sungguh. Okey, ini pun sama juga, jangan pandang rendah terhadap manusia terhadap kita. Nak pula manusia macam tuan-tuan hot pit hot duk ulah lik masjid ni macam main-main. Dia doa tu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sungguh balik semula kat sini. Okey, jadi itu pun satu faktor juga. Baik, jadi laknat malaikat dan manusia adalah doa malaikat dan manusia terhadap mereka agar ditimpa musibah dan bencana. Okey, sebab itulah kita kata kita mendoakan. Inilah di antara sebabnya setiap kali Jumaat, tadi pagi Jumaat, kita mendoakan pemerintah kita. Sebab apa? Sebab minta Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati pemerintah, kekalkan pemerintah di atas dasar keimanan, supaya kita ni pun bebas mengamalkan agama kita. Itu dia punya fungsi dia. Okey, kita alhamdulillah tuan-tuan, kita dilahirkan dalam negara yang pemerintah kita bebas dalam di kita nak beribadah ni, sangat-sangat bebas, alhamdulillah. Okey, tu kadang-kadang orang tanya saya apa pentingnya doa hari Jumaat, doakan pemerintah. Itu pentingnya. Sebab dengan pemerintah yang mengizinkan kita, dia sendiri pun beriman dan dia pun mengizinkan kita untuk beribadah, bebas kita nak mengamalkan agama kita. Itu yang penting. Okey, kadang-kadang nikmat manusia ni selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tak tarik, kadang-kadang kita tak sedar. Jangan macam tu, tuan-tuan. Okey, betapa banyak orang-orang yang berada di negara-negara luar yang tak bebas mengamalkan agama dia, termasuklah saudara-saudara kita dekat Xinjiang, dekat China sana, tuan. Okey, ditangkap, dikurung dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak bebas nak mengamalkan agama Islam. Katanya dekat sana dia punya setiap
setiap sempang, setiap sudut tu ada CCTV dia tu. Dia perhati orang yang pergi masjid, dekat masjid cakap apa dan sebagainya. Sampai orang interview Tok Imam Masjid pun, Tok Imam Masjid puji punya melambung. Yalah, CCTV depan dia. Sehingga kan saya tengok satu interview tu, mereka jumpa dengan orang-orang saudara se-Islam kita dekat Xinjiang tu, interview. Bila interview tu, pegawai kerajaan tiga orang silang tangan belakang gitu. Duk tengok kawan tu interview, dia pun kata apa lagi, saya dulu saya terpengaruh dengan agama, saya jahat, sekarang ni kerajaan jadikan saya baik. Memang dua orang, tiga orang duduk silang tangan dengar dia interview, mampu yang lagu tu. Kita tak lahir dalam keadaan tu, tuan-tuan. Kita tak lahir dan kita tak duduk dalam keadaan tu. Sebab apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala hidayahkan pemerintah kita, bebas kita nak beragama, nak apa, nak beramal dengan agama kita, nak mai kat masjid, nak dengar kuliah, tak ada orang halang. Selalu kalau saya nak masuk kereta kat sini pun, ada ramai tuan-tuan saya nampak jalan kaki datang, jalan kaki balik. Ada tak tiba-tiba colik hilang tu? Tak ada tuan-tuan, alhamdulillah. Ini rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, kita syukurkan setiap hari. Mudah-mudahan benda ni berterusan sampai bila-bila. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, ni terakhir insya-Allah, kita nak masuk waktu kan? 8:33. Ha. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, dalam kelaknatan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam neraka Allah, tidak diringankan siksa daripada mereka dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Tangguh azab tu tak beri. Ha, sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan malaikat neraka ni, Allah kata la ya'sunallaha bima amarahum. La ya'sunallaha bima amarahum. Mereka tidak mengingkari, mereka tidak bermaksiat, mereka tidak mengingkari apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan mereka. Maksudnya pukullah kepala orang tu, dipukulnya. Belahlah kepalanya, bakar, apa disebut dalam Quran, disiat kulit kepalanya. Penduduk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah arahkan siat kulit kepala dia. Tak ada dia tangguh-tangguh, dia pegang dia siat terus, kata. Dia pukul sedemikian, tikam sedemikian, bakar sedemikian, campak sedemikian, lorikkan sedemikian dan sebagainya. Bila diarahkan tidak ada tangguhnya, dia terus dilakukan oleh malaikat. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, ya Allah, kesian dia ni nak buat tegur saat. Tak ada. Diarahkan buat terus. Tak ada lah kita ni, bukanlah kita lah. Penduduk neraka tu tak ada lah kata tolong, tolong tunggu saat. Tak ada, tak ada, tak ada tunggu. Walahum yunzarun. Mereka tidak diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan siksaan terhadap mereka tidak akan diringankan oleh Allah, masya Allah. Dan segala alasan mereka tidak akan didengar lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak dibantu, mereka tidak dilihat, tidak diberi tangguh dan tidak didengar lagi alasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni Allah dah bagi segala jenis tangguh lagi dah. Malahan satu perkara lah, sebagai penutupnya, yang selalu orang kata Nabi SAW ni rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Apa maksud rahmatan lil alamin sebenarnya dalam Quran tu? Apa maksud dia? Saya paling suka penafsiran Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Dia kata dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana orang musyrik Mekah, saya ambil seminit. Bagaimana orang musyrik Mekah sebut pada Nabi SAW, kalau azab yang kamu kata tu betul, maka datangkan azab sekarang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan mengazabkan mereka, wa anta fihim, dan kamu Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Maka kata At-Tabari, apa maksud rahmatan lil alamin tu, rahmat sekalian alam? Maksudnya selagi mana ada orang yang beriman, maka Allah akan menangguhkan azab kepada orang yang kafir di kalangan orang yang beriman. Maka mereka dapat apa? Mereka dapat penangguhan. Itu pun dah salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Allah tak azab sekarang. Sebab apa? Ramai lagi orang yang Allah sayang di kalangan ni. Jadi Allah takkan azabkan, masya Allah. Okey? Jadi kita kata di akhirat kelak tak ada dah benda ni. Perkara tu dah berakhir dekat dekat apa dia apa? Dekat akhirat nanti ada sama-sama mereka saja, maka tidak akan ditangguh lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja sempat saya kongsikan, insya-Allah. Hari Ahad ni insya-Allah saya harap boleh apa lanjutlah kelas kita. Minggu lepas tu tak boleh nak elak dah, kita akan sambung talbisul iblis, dan insya-Allah minggu depan hari Ahad, hari Jumaat, kita akan sambung ayat ke 89 insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.